Oke, jadi ini awal permulaan sebelum festival yang Louis Kraton. Jelasin tuh Yipeng itu artinya apa? Apa? Bulan kedua maksudnya. Yes, moon, betul. Moon kedua, di bulan kedua dari kerajaan Lana ya kan? Yes. Bukan dari ini apa bukan kerajaan perhitungan tahun dari kerajaan Lana, Lana gitu. Iya. Kerajaan kan ya. Iya, jadi dia juga dimulainya kalau Lana itu perhitungan kalender pertama adalah Oktober, jadi bukan lagi Januari ya. Mana dia kan? Betul. Festival the day before Louis Kraton udah dibuka. Iya kan? Secara resmi. Karena tarian-tarian di awal aja sih yang keren dan opening awal. Nanti ada lagi sih. Ada jam 8 kita mau makan, pokoknya kita harus makan. Betul sekali. Oke, jadi gua akan ngasih tahu lo semua, kita lah ya, kita akan ngasih tahu lo semua. Ada salah satu restoran yang paling oke di sini. Apa? Ya, lo lihat nanti lah.
Welcome to Ren Walker. Salah satu restoran yang organik karena udah, dia punya kebun sendiri. Jadi dari proses perkebunan dia buat tanam semua segala macam. Dia jadiin satu hasilnya di sini, kemudian dia proses dengan cara memasak dan membuat restoran. Emang porsinya kalau kita bilang tuh cukup gede banget. Dari yang terpenting juga makanannya fresh banget. Iya, yeah, makanannya harga fresh. Murah. Oh, harga wah itu sih highlightnya menurut gua untuk ukuran makanan yang WOWBGT alias wow banget. Terus itu harganya ini affordable banget. Ini serius, gua nggak bohong. Ya, betul. Affordable banget. Ini harganya kalau kita rupiahin dia start dari harga 40.000 sampai harga di bawah 250.000 cuy. Iya betul. 250.000 mah affordable banget lah. Iya. Dan lihat porsi gimana gedenya dan gimana juga enaknya. Wah ini gokil sih. Akhirnya kita selesai ya, juga. Di sini udah selesai, udah beres makan dan gua benar-benar kenyang banget. Jadi sekarang kita udah selesai mau balik aja nih. Ya, kita mau balik ke hotel. Sambil mempersiapkan besok ada keseruan-keseruan apa lagi nih yang mau kita buat. Betul, masih banyak hal lain yang bisa kita jelajahi di Chiang Mai, masih banyak tempat-tempat yang asyoy di Chiang Mai, sama kita masih dalam rangkaian mau nungguin festival Lai Krakow. Jim Zip! Berangkat!